sukses dengan penampilan sempurna dalam acara Shopee Big Sale 11/11 beberapa hari yang lalu, membuat pemilik atau bos besar Shopee ingin mengajak Lesti Kejora dan suaminya, Rizky Billar, untuk konser ke Korea. Ajakan tersebut bukan tanpa alasan. Tampil dengan spektakuler dengan suara khas Lesti Kejora yang menggelegar, ditambah lagi dengan penghayatan yang begitu menyayat hati, membuat bos Shopee terpesona melihat penampilan Leslar saat perform di atas panggung malam Kamis minggu lalu. Hal yang cukup mengagetkan publik, kepopuleran Lesti Kejora dan Rizky Billar mengalahkan boyband papan atas dari Korea Selatan, yaitu NCT 127. Hal itu diketahui saat penyambutan dan dari banyaknya viewer di berbagai media televisi dan media sosial seperti misalnya YouTube, Facebook, dan Instagram. Selain dari itu, rating televisi pun meningkat drastis dan YouTube saat menampilkan perform Lesti dan Rizky Billar bernyanyi di atas panggung. Terlihat masyarakat begitu antusias menyaksikan penampilan dari pasangan berjulukan Leslar itu saat acara Shopee Big Sale 11/11 yang dihelat beberapa minggu yang lalu. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.